Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat hidup kita akan terasa bahagia? Yang terasa sangat membahagiakan hidup kita adalah bisa jadi ketika permintaan kita semua dihadirkan. Tapi faktanya dan nyatanya itu tidak semudah apa yang saya ucapkan. Banyak orang yang kemudian beberapa kali dia meminta, beberapa kali dia memohon, tapi sayang apa yang dia mintakan belum sesuai kehadirannya. Ujungnya apa? Banyak orang yang galau, banyak orang yang stres, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang menyalahkan keadaan, banyak orang yang mencari kambing hitam, banyak orang yang mencari sandaran bisu, kan begitu ya? Banyak orang yang buat status gak jelas, saking banyaknya keinginan yang dia minta atau yang dia inginkan tidak hadir dalam hidupnya. Nah, sebenarnya bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa menerima apa yang ada? Maka seringkali saya menyebutkan istilah tentang syukuri apa yang ada. Memang kalau melihat kata-kata ini seperti tulisannya Rian De Massif dalam sebuah judul ya, yang jangan menyerah. Tapi kalau kita bicara dari konteks bersyukur itu, memang Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya bersyukur itu. Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, perhatikan. Jika engkau bersyukur dengan nikmat Allah, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menambah terus kenikmatan itu. Dan ketika bicara kenikmatan, jangan mengukur besar atau kecil. Ketika bicara kenikmatan, jangan mengukur banyak atau sedikit. Kenapa? Karena setiap pemberian Allah itu pasti disesuaikan dengan apa yang Allah lihat dalam diri seorang hamba itu. Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan buka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapak. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Dan ingat, ada istilah yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah memberi apa yang kita inginkan. Tapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Berarti kalau sekarang kita minta kepada Allah, belum Allah hadirkan jawaban itu, bisa jadi di mata Allah kita belum butuh dengan permintaan itu. Atau yang kedua, Allah itu senantiasa memberi sesuai dengan kepantasan kita. Kalau kita belum dikasih apa yang kita minta, bisa jadi kita belum pantas di mata Allah. Dua berarti ya. Satu, mungkin belum butuh. Dua, mungkin belum pantas. Maka jawabannya adalah ketika kita ingin dipantaskan oleh Allah, ketika keinginan kita ingin menjadi berubah, ya, jadi sebuah kebutuhan di mata Allah, maka bersyukur, la azidannakum, ditambah oleh Allah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kita kufur, banyak keluhnya, banyak kelisahnya, banyak kacaunya, banyak meracau sana sini dengan kenikmatan Allah, hati-hati. Ya, kata Allah, inna adzabil syadid, siksaku amat pedih. Apa maknanya? Allah akan cabut kebahagiaan dari nikmat itu. Maka ayo syukuri apa yang ada, ya. Syukuri apa yang ada. Ngapain nyari yang enggak ada? Karena yang ada pun ada. Ketika bicara syukuri yang ada, bagaimana caranya? Maka langkah yang kedua, sesuai lagunya ya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Terima apa yang Allah berikan. Kemudian fokus kita hanyalah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Teman-teman saya yang sekarang masih nunggu pasangan hidupnya, nunggu jodohnya, syukuri apa yang ada. Kalau kita ngeluh terus, Ustaz, saya sih punya nih jodoh saya, calon pasangan saya. Cuman begitulah Ustaz, kalau lihat mukanya sih enggak gitulah. Nah, kalau gitu gimana, kata Allah? Ngaca dong. Jangan-jangan kita pun juga emang pantasnya dengan yang begitu. Atau mungkin kita pengen naikin levelnya, pengen dapat yang lebih kaya, yang lebih besar. Hati-hati, ketika Allah kasih yang lebih malah kita jadi sakit hati, patah hati, jatuh hati, galau hati dan segala macamnya. Karena Allah ngasih sesuai dengan apa yang kita berikan.
Fokus kita, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, pasti Allah hadir menjawab setiap permintaan kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, sehingga Allah akan tambahkan nikmat kita, dan insya Allah kita semua mendapatkan kebahagiaan hidup untuk bisa menjadi bagian orang-orang yang diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Saya Hilman Fauzi undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan buka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapak. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Caranya, buka aplikasinya, kemudian login ke akun kamu. Masih bingung amplop itu apa? Jadi, kamu akan mendapatkan hadiah uang belanja yang akan ditambahkan ke buka dompet kamu. Cukup dengan belanja minimal Rp100.000, kamu bisa mendapatkan amplop yang bisa kamu gunakan untuk belanja selanjutnya. Pilih barang yang kamu inginkan. Kemudian, lakukan transaksi. Masukkan alamat lengkapmu. Klik lanjut pembayaran. Lalu, silakan lakukan pembayaran. Setelah pelapak mengirimkan barang dengan resi valid, maka kamu akan mendapatkan notifikasi bahwa kamu telah mendapatkan amplop. Buka amplopnya untuk mengetahui nominal yang kamu dapatkan dengan cara swipe amplopmu ke atas. Amplop yang kamu dapatkan langsung masuk ke saldo buka dompet kamu. Makin banyak kamu belanja, makin banyak amplop yang kamu dapat untuk belanja selanjutnya. Dari sembako sampai baju koko. Ayo update aplikasimu sekarang. Buka aja Bukalapak.